ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Sabtu 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijrah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dan dianggap sebagai 9 bulan Zulhijjah tahun 1443 di beberapa negara di seluruh dunia. Yang orang pergi katanya dah nak boleh tak nampak, maka hari ini adalah hari yang ke-9 bagi orang-orang yang berpergi. Hari ini hari Arafah. Tapi orang-orang yang mengerja ibadat haji sudah berhimpun, berkumpul di pada Arafah kemarin dan sudah berpindah pergi ke Muzdalifah. Alhamdulillah, nak cerita di sini katanya hari kebesaran yang ada di dalam agama. Hari kebesaran yang kita berpuasa Arafah, kita berhari raya, memberi maaf, minta maaf, berjumpa dengan sanak saudara, keluarga, dan lebih pentingnya iaitunya kita membersihkan hati kita, perasaan kita, tidak ada silap salah walaupun sedikit dalam hati kita, dan kita selalunya memberi maaf kepada semua tiap-tiap orang. Walaupun orang tu mari minta maaf, tak minta maaf, kita kena jadi maaf sokmo, apung sokmo kepada setiap orang. Hak inilah menunjukkan bahawa bersihnya jiwa orang-orang Muslim, Muslimah, apabila dia menjadi seorang hamba Allah yang insya-Allah diredai hidup dia dunia dan akhirat. Dan kita harap mudah-mudahan dengan kita berhari Arafah dan berhari raya, serta dengan ada lagi amalan-amalan kurban, takbir, ziarah dan sebagainya, ini dapat mengiratkan lagi kasih sayang di antara kita sesama manusia. Dan apatah lagi yang kita naknya, Allah Ta'ala menerima amalan kita dan akan balas balasan yang baik dalam hidup kita untuk selama-lama. Cuba kita perhati orang yang berpuasa Arafah. Alhamdulillah, Nabi katanya, aku harap mudah-mudahan Allah ampun dosanya 2 tahun. Nah, tahun hak lepas dah dan tahun yang lagi akan datang. Lepas pada ni sebulan pula, Nabi ada juga sebut di dalam hadis yang sama, iaitunya puasa hari Ashura. Aku harap mudah-mudahan Allah ampun dosa orang yang berpuasa tu selama setahun. Maknanya setahun hak lepas dah. Jadi hidup kita ni, kalaulah orang tu hidup dengan cara molek, duduk di atas jalan Islam sungguh, insyaAllah dia tak ada dosa. Kalau ada dosa pun, dosa diampun oleh Allah. Akan adanya sebab-sebab boleh dia diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita, saya seru diri saya sendiri dan ikhwah akhawat yang dikasihi sekalian, hari ini adalah hari besar di dalam agama kita. Sama ada siapa nak puasa hari ini ataupun siapa nak beraya pada hari ini. Dan wallahu alam, saya tak ada nak fantom katanya hari ini mesti kena raya ataupun mesti kena puasa. Tapi bagi mereka yang anggap katanya kemarin hari Jumaat, hari Arafah, sudah pun berpuasa dan hari ini boleh jadi dia nak beraya ataupun nak duduk berehat, nak kira katanya esok hari Ahad hari raya, ataupun setengah-setengah hari katanya nak dah cula prakat katanya esok, iaitu hari Ahad hari raya, maka dia boleh jadi dia pergi hari ini hari yang ke-9, maka dia berpuasa pun tak ada apa. Hak pentingnya marilah kita pakat redha cara hidup kita dengan Islam. Lepas tu ambil ajaran-ajaran yang Nabi SAW ajar kita, royak kepada kita, besar kepada kita, mari guna sebanyak mungkin dalam hidup. Kena belajar sokmo, kena mengaji sokmo, kena faham sokmo, update ilmu kita sokmo, dan semua tiap-tiap cara tu menjadi molek sokmo dalam hidup kita. Molek sokmo dalam hidup kita. Sebab kita ni hidup
Pakat royak katanya sementara belakang. Sementara ya kita mari ke dunia ni. 70 tahun maka kita gilah. Hak basenya lepas daripada kita mati itu. Lepas pada kita hembus nafas yang terakhir, kita akan duduk di dalam kubur. Tiap-tiap orang kena duduk dalam kubur belakang. Lepas tu kena bakit belakang di akhirat sikit lagi. Nah, untuk untuk menerima balasan amalan usaha dia yang dia duk buat selama hidup. Maka kita harap mudah-mudahan walaupun ada silap, ada salah dalam hidup kita, tapi Allah Ta'ala memberi maaf. Allah Ta'ala beri ampun. Dan sesama kita, saya yon sekali lagi deh, huan sekali lagi. Sama-sama kita orang Islam ataupun sesama manusia pun, kita tak senang hati orang mari minta maaf dengan kita dah. Nah, tak ada siapa ni atas muka dunia tak biasa mengupak kat orang dan tak biasa diupak. Tak ada biasa siapa tak biasa berdosa dengan orang dan dia tak biasa berdosa dengan apa ni orang tak biasa berdosa dengan dia. Ada berlaku ni. Tiap-tiap orang dia kata kat orang, orang kata kat dia. Jadi tiap-tiap orang nak minta je jadi wimaah berlaku. Cuci bersih berlaku. InsyaAllah apabila kita bakit di akhirat sikit lagi dan keadaan kita cuci bersih, mudah bagi kita Allah Ta'ala nak kira amalan, nak hisap, nak timai untuk kita pergi ke syurga. Tapi bagi mereka yang ada buku-buku lah, ada masalah dengan orang tu, dengan orang ni, maka usaha lah. Hak ni kena pakat-pakat usaha jadi selesai belum pada kita mati. Dia tak selesai, dia akan gue sikit lagi di mahkamah Allah Ta'ala, di pandai mahsyar. Hak ni takut-takut bosan je, lambat kita nak pergi situ, lambat nak pergi ke syurga. Awak kena banyak kena duduk cara ha duit sekup, ha duit 10 kup. Nah, ambil anak ayah orang, telur orang, ambil go tu, ambil go ni banyak. Ha ni saya misal sebagai mudah-mudah katanya. Usahalah jadi semua perkara-perkara dalam hidup kita ni, terutamanya kita berada di dalam hari kebesaran dalam Islam yang Allah Ta'ala sengaja beri hadiah kepada kita selepas daripada kita berpuasa Ramadan, maka Allah beri Aidilfitri. Maka kita selepas daripada kita berpuasa hari Arafah, nak turut orang-orang yang mengerja ibadah haji, maka Allah Ta'ala beri kepada semua umat Islam di seluruh dunia, iaitu Aidil Adha dan hari Tashrik. Nah, hari-hari Tashrik, tiga hari lepas daripada hari raya Aidil Adha, iaitu hari raya Aidil Adha ni hari yang ke-10 bulan Zulhijjah. Lepas tu bila? So, 2-3, iaitu hari Tashrik 11, 12, 13. Bermaknanya kita diberi peluang untuk kita berhari raya, bertakbir, berkorban. Nah, lepas tu bagi orang yang mengerja ibadat haji, dia tak ada berhari raya. Dia tak ada hari raya. Nah, tapi dia buat haji tu adalah sebagai satu lambang kesatuan umat Islam di seluruh dunia. InsyaAllah sampai ke hari kiamat, orang masih lagi duk buat haji di atas muka dunia. Saya mengakhiri nah, pagi hari ni. Nah, ayat katanya, satu kali, ini doa ni yang Nabi ngajar kepada kita semua, iaitu satu kali sahabat Nabi dia duduk sekali ramai-ramai, sekali ramai-ramai tiba-tiba Nabi mari. Nabi pada waktu tu bertukar, wallahu alam boleh jadi Nabi uzur kau kok mana, tapi dalam hadis riwayat katanya Nabi pakai tukar jalan-jalan mari masuk. Sahabat Nabi ni pakat bangun nak hormat kepada Nabi, tengok Nabi bawa tukar. Maka Nabi ayat kata apa? Tak ada kena bangun, duduk. Menduduk. Ha, bila duduk belakang siap, Nabi pun duduk juga. Sekali dengan sahabat. Ada seorang sahabat yang royak, Nabi, alangkah baiknya kalau Nabi berdoa kepada kami. Nabi, alhamdulillah, Nabi baca satu doa, pandak-pandak. Tapi bagi orang yang tak faham bahasa Arab mana, ia berasa kata payah. Tapi doa ni doa pandak, mudah. Nabi berdoanya, Allahumma ghafir lana, warhamna, warda'anna, wa taqabbal minna, wa najjina minan nar, وأدخلنا الجنة وأصلح لنا شأننا كله. Ini tujuh perkataan yang Nabi sebut. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, rahmatkanlah kepada kami,
redakanlah kepada kami, terimakanlah semua amalan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga, selamatkanlah kami dari neraka, dan bekikanlah semua keadaan kami. Maknanya semua benda-benda yang tak molek, tak kena, bekilah ya Allah, menjadi molek. Ini tujuh perkataan yang Nabi sebut. Maka kita kalau boleh, kita pakat-pakat berdoa dengan doa ni. Saya rasa, saya biasa bagi ketah kecil bagi kepada kita. Sebab tu kita usahalah menjadi selit-selit doa yang Nabi baca, ajar kepada kita ni. Menjadi doa terutamanya sekali, doa hari Arafah. Tu Nabi ada sebut, khairu du'a, du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, iaitunya doa pada hari Arafah. Mudah-mudahan dalam hidup kita, Allah Ta'ala tanda kebaikan dunia dan akhirat, dan kita boleh duduk di dalam syurga yang Allah Ta'ala sedia kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman dan beramal soleh. Sekadar itulah saja. Lepas tu hari raya ni, saya minta cuti 3 hari. Sebenarnya saya dah ada, saya dah ulang alik di antara nara jalan. Tapi katanya dah kita berhari raya, maka kita mula tak ada pagi-pagi macam ni. 3 hari dah, mula daripada esok, lusa, tulak. Lepas tu kita sambung semula selepas daripada ni. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.